Seperti biasa, di pagi hari yang cerah ini ada Mbak Lampir yang selalu mengawasi aku dan adik-adik aku. Dan aku lagi sibuk mengintai ayam-ayam tetangga itu. Tapi karena ini cuaca masih sama-sama cerah, jadi aku mengurungkan niatku untuk ayam tetanggaku. Dan tiba-tiba aku menghampiri aku. Aku kira kenapa, woy? Gak taunya kepo sama bau kentutku yang sedap ini. Lalu kemudian dia lewat tanpa mengucap permisi. Ya, itulah abang aku. Nah, di sini aku lagi duduk sama mama aku dan adik aku. Mama Sally. Dan itu yang hitam si bucil namanya Cimani. Lalu yang di belakang mama aku tu namanya Cibaya. Ada bucil main lewat-lewat saja. Mudah-mudahan kira-kira ini aku mau ngapain, Anjoy? Bingung kali mau gangguin ayamnya tetangga, takut kena marah sama Mak Lampir nih. Alhasil kita ini nongkrong di depan rumah. Ngabut kali kami ini, mana tak ada dan lewat lagi. Lupa kalau mamaku udah janda. Kasian kali lah dada aku ni weh. Dia dibesarkan sama mamaku aja, entahlah bapaknya kemana. Mana punya adik mandul-mandul kali. Itu Abu dan Manila. Abang sedih kali. Sekarang Abu sudah gak sama kita. Abu dicuri orang. Kemarin Miko, sekarang Abu yang diambil orang. Dan sekali yang nyulik adik-adik aku. Aku gak boleh sedih. Aku akan diri adik-adik aku dari si penyulik. Abang aku ni perasan habis dari luar. Kok udah dibawa kolong aja? Kapanlah dia masuk tu? Tapi abang aku ni kalau udah diat-iatkan tengkali kan, weh? Gaya minumnya aja sokul kali. Seperti biasa, CCTV ku lagi berjalan. Semuanya aja di video-video, di foto-foto. Pusan kali aku, weh, aku nih. Aku lagi makan pun di video-video. Suka kali memang jadi CCTV berjalan babu aku tuh. Ini kalau ada info ganti babu, udah daftar aku nih. Tapi sayang, kalau nggak ada aku nangis-nangis. Entah mau ngapain abang aku nih. Tiba-tiba ngibrit aja, matanya ada truk lewat weh. Sembunyi di bawah kolong, haha, cubu kali abang aku nih. Tuh, truknya lagi lewat. Ngagetin aja Nami, ini adik kira siapa? Nami, masih ada nggak monster yang berupa jadi truk itu? Dahlah, mau sembunyi di kamar mandi saja. Tapi lihat air ini kayaknya segar kali. Minum dulu, ah. Abang, apain? Lama kali minumnya. Adik juga haus. Tapi abang lama, adalah jadi minum. Habis makan banyak, sekarang mau makan lagi. Nikmat mana lagi lah yang kalian dustakan ini? Kita ini lagi makan bersama. Kalian apa sama sepertiku? Dibuatin ayam tiuran sama babu aku. Tengok tuh adik-adik aku, si Gasan dan Mas Yuro. Udah mana mereka nih kembar. Tapi masih kantengan aku kan weh. Mana rebutan ayam tiuran lagi. Punya abang nih. Bagi abang kata adik ini. Lezatnya ayam tiuran nih. Lihat dulu apa itu, dek. Abang bohongi, padahal gak ada apa-apa. Abang mau kuasain makanan ini. Keluarga aku tuh keluarga yang harmonis. Saking harmonisnya mau makan aja dilihatin sama mamaku. Ini
minggir-minggir melewat aku ni. Makanannya kenapa sudah habis? Telat kamu tu. Abang tu yang habisin makanannya. Sudah, jangan berantau. Pasti banyak ni makanannya. Mama ayam tu bikin babu malu satu kali. Mama ku tu kalau makan harus disuapin sama babuku. Kalau enggak disuap mana mau dia makan. Harusnya tu yang manja sama babu tu aku, Mak. Si Ambu bukannya makan sibuk bali mainan. Tapi aku pun juga mau disuapin weh, bukan anakku aja. Ya, beginilah kerjaan kami. Hanya makan, tidur. Makanya badanku gemoy, ya kan? Beda sama dada aku nih, karena jatah mereka aku makan. Sayangan abang nih, kemanalah kamu, dek? Baru kemarin abang nih lihat kau. Sekarang udah enggak di rumah nih. Kita main petak umpet, abang. Ayo, abang yang jaga di umpet ya. Okey, aku akan bersembunyi biar abangku tidak menemukanku. Ngapain menela ke sini? Udah tahu aku ini lagi bersembunyi pun. Mana sekali mau nyari, mendingan kabur aja. Lama kali lah abang nih. Takut ada semut tahu. Ini apa sih di atas nih? Jangan sampai pintu ini rubuh. Bisa gawat. Cemani, ngapain kau bergelantungan di situ? Kau yang cari si Abu? Sepertinya mereka lagi berbincang-bincang ngomongin aku. Aku harus mumpet di balik pintu ini. Manalah mereka ini? Sudah nunggu satu jam pun abangku gak nemuin aku. Jangan-jangan aku dibohongin sama mereka. Dahlah keluar saja, ngampet tu lah bosan macam mana. Bisa-bisanya dia tinggal begitu saja. Aku aduin ke mamak biar dia rasa.